Halo, balik lagi sama Godelion. Kali ini kita main One Piece Burning Wheel yang versi Inggrisnya ya guys ya. Jadi udah OBT resmi dan gue juga udah top up $40. Kita tinggal masukin kodenya aja. Jadi di sini gue tinggal masukin kodenya account, terus di sini nanti gue bakal tag ke kalian. Gue kontaknya sama siapa untuk ini ya, untuk Tunggu. Untuk ngisi balance-nya dulu. Oke. Top up. Nah, di sini ya. Jadi kalian tinggal pakai Bank Indonesia, pilih dari Bank Indonesia, agree. Habis itu kalian tinggal masukin nih, transfer ke Aberteh. Ada nomor rekeningnya juga dan ada rekening BCA-nya juga, guys. Si Bro Albert ini juga ada kontak Discord-nya, nanti gue kasih tahu ya. Kontak Discord-nya ada di bawah. 83798379. Oke. Okay. Submit. Oke, okay, dapat $40. Langsung kita top up, guys ya. Top up-nya itu ya kalian tinggal cari barangnya aja, mana barang yang mau kalian top up, guys. Oke, okay. Di sini gue punya $40 Dalian Skies. Terus kita langsung yang pilih yang $40 guys ya. $40. Nah yang ini 80k diamond. Oke, kita langsung beli guys, buy package. Successful. Oke. Oke. Langsung kita dapat karakternya guys. Kita dapat strong member juga dan kita dapat formation baru. Sini deh kita ganti Nami ya. Transformation. Enggak salah. Ini tunggu, oh, ini ada gangguan nih. Aduh, ada notifikasi enggak jelas. Oke, kita langsung dapat diamondnya dulu. Kita langsung dapat diamondnya, berapa sih diamond yang gue punya? Oke, langsung punya 161k diamond guys dan kita juga punya tiket-tiket untuk gacha guys ya. Dan juga kita punya kereta terbaru tadi untuk first recharge, kita dapat Odin ya kalau nggak salah ya. Coba kita cara lihat ininya di mana nih guys. Oh ini dia replace. Nah kita dapat Kinemon, sorry kok Odin sih, kita dapat Kinemon guys, kita dapat Kinemon. Jadi si Nami-nya bakal ganti sama Kinemon guys. Yoi, kita pakai Kinemon. Dia ada Break-nya juga, ada AoE-nya juga, ada Foxfire-nya juga. Speednya 97, HP devnya juga lumayan. SSR guys ya, Kinemon SSR. Oke, dan kita juga bisa gacha. Dan juga ada kode giftnya ya. Ada kode gift untuk game ini. Bentar ya. Oke, kita masukin gift code-nya guys. Kita masukin gift code-nya di sini, account. Account gua ya. Account. Mana ini account? Okon, gimana sih okonnya? Kok ke mall ya? Nah home. Nah abis itu kalian tinggal gift code di sini. Tetap ID gua di Lens Guys. Kodenya adalah OP20210905. Aduh. Salah ngeklik gua. Ulangin. Ke home guys. Mana sih home-nya? Bukan ini guys. Ke gift code, oke. Okay. OP 20210905. Oke, confirm. Gak bisa ya? Berarti di sini guys, benar guys. Sebentar. Oke, kita lanjut guys ya. Jadi di sini tinggal ketik OP 20210905 guys. Oke, udah masuk aktif gift code. Error. Wah, enggak bisa, guys. Oh, harus level 10. Ya udah, harus level 10. Kayak gitu, kita gaskan dulu. Kita naikin dulu karakter kita.
Si Odin ini kita naikin dulu guys ya. Kita upgrade. Ini aja lah. Oke, upgrade level 9, nice. Odin lagi, Kinemon. Odin mulu gua kalimatnya. Oke, kita pakai talentnya. Kita pakai ini dulu skillnya, kita aktifin. Oke, langsung kita taruh skillnya dia. Terus ini level 5, 1 2 3 4 4 5. Ini juga 1 2 3 4 5. Oke, 1 2 3 4 5. Ini juga 1 2 3 4 5. Oke. Langsung kita ke story-nya, guys. Lawan Buggy ya. Kita lihat kemampuan dari Kinemon, guys. Kita lihat dari kemampuan Kinemon, habis itu kita ngambil ininya, guys ya. Ngambil dari gift code-nya tadi, dapat apa? Oke, lawan Kapten Buggy. Kinemon. Oke, jebret. Gila, pedang api tembus ke belakang, guys, kolom. Oke. Tunggu. Kita aktifin dulu visualnya, oke? Okay. Rifle, nggak sakit serangannya si Luffy, guys. Serang Luffy kita. Nanti Luffy gue ganti sih. Gue bakal pakai SSR ya, sama Wapol. Wapol kayaknya gue bakal pakai sebagai tank, guys, di depan. Kinemon lagi. Jebret. Gila nggak tuh Kinemon. GG nggak tuh Kinemonnya. Lebih GG daripada Zoro Kinemon. Pedang apinya itu ya, GG Gaming ya. Oke. Ntar lagi naik level 10, guys. Udah level 10 dan kita bakal naik masukin code-nya, guys ya. Kita masukin code-nya. Welfare-nya juga udah aktif di sini, take. Oke, level package-nya juga kita bisa take. Oke. Lanjut, kita masukin dulu kodenya. Kita masukin dulu kodenya, guys. Oke. Oke, kita masukin kodenya, guys ya. Gift code kode OP2021-0905, guys. Oke, aktif code. Ih, enggak bisa, guys. OP2021-0905, enggak bisa. Ih, penasaran gue. Sebentar ya, kenapa nih? Oke, gue baca-baca katanya harus relock dulu. Relock baru bisa ya. Kita coba udah relock nih. Aktif code. Tetep gak bisa, guys. Gila, gue udah level 10 loh, guys. Wah, kacau gaming nih. Berarti nanti gue bakal tanya GM-nya dulu deh. Kenapa gift code-nya gak bisa, guys ya. Jadi intinya kayak gitu ya. Dan kita bakal review si ini, guys. Kita bakal review si Kinemon, guys ya. Kinemon ini punya skill. Kita lihat skill pertamanya itu ngasih 2 square strike line to the enemy, inflict self attack 76% damage to the skill at the same additional 65 fixed damage at point. Oke, okay, dia tuh ngasih strike hit line ya. Bagian line-nya itu kena semua, bagian belakang gitu loh, sampai tembus ke belakang. Terus correct enemy strike to the square, inflict self 92% damage to the skill. Dapat juga additional damage 75 ya. Habis itu di sini ada aktif skillnya juga, enemy cell inflict 90% damage skill at the same additional 75 fits damage at point. Jadi nanti di sini ada beberapa skill yang bisa kita taruh-taruh juga biar nanti bisa lebih imbal lah ke depan. Ini juga 5. Oke. Terus nanti bakal ada skill baru di bawah yang AOE, kita bakal lihat juga skillnya kayak apa ya. Sementara kayak gitu, kita bakal hajar lagi ke story selanjutnya. Kinemon ini OP apa sih? Kita lihat ya. Skip. Skip. Oke, story-nya skip aja, nggak penting. Nanti admin top up-nya juga gue bakal taruh di link deskripsi ya. Kalian bisa kontak orangnya. Orangnya ada di ini juga, apa namanya,
ada di Discord, jadi kalian bisa kontak orangnya langsung ya. Ada nomor HP-nya juga, kalian bisa kontak nomor HP-nya juga di WA ya, terutama ya. Oke. Lawan Moji. Jebret. Oke. Jebret lagi. Gila Kinemon. Ini worth it sih, guys. Kalian wajib top up sih. Kinemon itu single targetnya bukan main-main ya. Bisa nge-kill musuh dengan mudah kayak gitu, guys. Oke, diserang Luffy-nya. Serang lagi. Kinemon jebret, mati lagi. Jebret. Beh, gila Kinemon gitu. GG Gaming ya Kinemon ya. Kita bakal screenshot dulu Kinemon ini nih. Oh, udah, enggak usah. Oke, intinya kayak gitu. Jangan lupa di like, subscribe, juga komen. Buat kalian yang mau main One Piece Burning Wheel, segera main, versi Inggrisnya keren banget. See you next video.